Thank you.
Thank you.
Baik, Bapak Ibu, mohon bantuannya ke Bapak, kita bergeser mayit untuk dapat kita bawakan kepada ke Cikagung. Ya, silakan. Dibantu. Dibantu, silakan, silakan digeser dulu, silakan. Silakan, mohon maaf, silakan dibantu disambut, disambut dari luar. Luruskan dulu, luruskan dulu. Disambut dari luar. Oke, siap. Jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha taruh dulu yang zikir berhenti taruh dulu yang zikir berhenti dulu bismillah kita iringi dengan tiga fatihah ya, bergeser cuma sebentar, sedikit be. Bismillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tadi penuh, sudah.
mana? Tidak, santai biasa. Bisa. Ini ratu. Thank you.
tiba hadir di hadapan kita semua. Mohon untuk memposisikan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alladzi nahida akhawatul musibah qawu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berulang rahmatullah, ahlullah, ahlul Quran, imam para ustaz, ulama, bulan, pokok, orang, kodika, almarhum, almarhum, kiai, kiai, sanji, ahmad, nawawi, terhadir. Ada pemerintah singkat beliau, kiai, kiai, sanji, ahmad, kiai, terhadir, kiai, sanji, dilahirkan di Palembang, 21 Februari 1959, berusia 62 tahun, wafat di Jakarta, 27 Juni 2021, 16 Juni 1949. Alamat Tukar Lorong Bidang Raya 2031 Lorong Durian Kecamatan Kuning Palembang. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat, tapi lengkap tiga pukul 14.02 waktu Indonesia Bagian Barat. Riwayat sebelumnya dirawat di rumah sakit Islam Siti Khadijah, lalu diterbangkan dan dibawa ke SPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat mendapatkan perawatan intensif. Sejarah telah mengabadikan momen kebersamaan kita semuanya pada almarhum. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 7 orang anak, 3 orang putri dan 4 orang putra, 1 menantu dan 1 cucu. Merupakan imam besar Masjid Agung Sultan Muhammad bin Jayawi Promo Palembang, pendiri dan pembina Yayasan Pondok Pesantren Ahlul Quran dan Yayasan Pondok Pesantren Ahlul Qiblat dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ahlul Qiblat Palembang dan berbagai organisasi keumatan dan dakwah melalui sejarah dan kita emas. Kini almarhum telah berpulang selama-lamanya, meninggalkan kita semua dengan meninggalkan peradaban dan mengabdi pengabdian dan dedikasi yang luar biasa kepada umat, agama, bangsa dan negara. Jaga sepi tadi. Di depan ini jaga sepi. Mana juga bangun ini. Mari kita sholatkan jenazah almarhum dulu ketika terlebih dahulu. Mari kita awali pembacaan Al-Fatihah. Dalam hal ini mohon kepada Wakil Imam Besar untuk mengawali sholat Al-Fatihah pada Ustaz Syarif Qodi Ya'qub yang hadir di sini. Assalamualaikum.
Thank you.
Oh,
Ya, ya, ya.
Ha 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 ha.
Ah!
Antri posisi. Ya. Buka pintu, Cah. Mundur, silakan mundur, silakan mundur. Bagi jemaah yang belum salat di tempat, silakan bentuk barisan di belakang. Putar. Ya, yang belum menyalatkan ya, kita berikan kesempatan. Untuk jemaah yang ada di bawah tenda, tidak usah merapat ke jenazah. Cukup berada di tempat masing-masing. Berdiri di tempat masing-masing. Silakan mundur, Pak. Santri-santri yang belum silakan untuk kita jenazah sekarang. Langsung berdiri saja di tempat posisi masing-masing ya. Sekali lagi bapak-bapak yang belum salat langsung berikan kesempatan untuk kita bersama-sama satu bar salim Ahmad salim
صلاه الجنازه حاضر رحمكم الله. Pakur langsung tutup. Jalan nih. Lan.
Barikade tetap di posisi yang tidak mengangkat terus Sasiko ya. Oke, tahan Pak. Oh, tahan di sini, sini. Tahan. Oke, yang kanan kiri enggak usah ikut lagi, enggak usah ikut. Masuk. Oh, kuat. Mari kuat. Baik, yang di depan mohon kita ikut jaga jarak. Mohon maaf, di depan jaga jarak. Baik, benar, benar. Main ke sini, satu komando. Yang berada di jenazah kami mohon untuk tetapi
sekali ada keluarga kita dari تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
والقرآن إمامي والمسلمون المؤمنون إخواني فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين Allahumma ya Rabbana 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 ya
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد لمن كانت هذه القراءة من سمع لها هؤلاء بسببه المرحوم إلى رحمة الحلي القيوم شيخنا أستاذنا كي هديك يا نوس أحمد نوينيك يا الحافظ أن الله يغفر له ويرحمه آمين أن الله يتغشاه بالرحمة المغفرة ويسكنه الجنة يجعل له مرازة من رياض البلاد ويدرك من ضيق الأحد كلمات الأحد وأنكر من الشهود الركع السجود المنفين لك بالأحد وإلى حضرة النبي
يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يضر فسلم عبد الصالح العابد المربي له بالتقدي حاجاتنا وحاجة من طلب من الدعاء بريد ربنا وهمنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا على أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita dengarkan langsung tartibul Fatihah dari Ustaz Yahya Abu Somad yang mengirimkan doa khusus buat Kiai. Pak,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpulang rahmat Allah, orang tua kita, guru kita, Al-Muharram, dari Haji Kajus Ahmad Nawawi, bin Haji Kajus Deji Al-Hafid. Semoga Allah mengampuni semua dosa beliau. Proses pemakaman kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata yang mewakili dari keluarga besar kepada orang tua kita Bapak Dr. Haji Kajus Marzuki Ali S.M.M. Ketua DPR RI periode 2009-2014 di Pusaka. Tolong dibesarkan volume. Bapak Ibu, sebelum kata sambutan, ada himbauan dari pemerintah untuk pertama memakai masker, yang kedua mohon jangan terlalu rapat. Terima kasih. Satu. Satu.